أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مالني مكوب أبو ya ya muka 13 huraian yang kelima. Kata dia huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuliddin. Tulis seria tu memelayukan tu, dia ada waw tu. Kalau tengok tu dia ilmu ni Arab, ilmu ni dia tak ada waw. Ain lam mim, lepas tu mim gitu, lalu tu dia ubah waw tu nak ke Melayu ilmu. Baca gitu panjang eh? Usuliddin ya kena idhafa. Dah. Ya supa ni eh. Bila supa gedak menulis. Majlis. Ya tak ada tubuh ya gitu. Majlis. Lepas tu ada orang tulisnya dak temu banyak dah. Majlis ada ya. Lepas pada lam ya. Lepas tu sin. Kalau mengikut Arab, ia tak ada ia dah. Majlis.
Ha, apa tu? Apalah perhimpunan ataupun majlis, ikulah ada gapo ayat belakang tu. Maknanya jangan bubuh ya lah. Kalau kita bubuh ya, baca majlis. Ha, jadi tak kena dengan dengan suara dia mau tu. Majlisun, majlisun hadir. Ha, tapi orang tak ada kata. Oh. Ha, cumanya bagi orang yang tahu tu, dia kena kira jugalah nama sebuah suara dia tu. Majlis tak ada ya. Ilmu hadir. Ilmu saja ya. In, lam, mim. Ada. Tiba-tiba dia bubuh waw. Ha, baca ilmu. Gitu. Usulindin ya idhafa. Ha, baik. Kalau mengikut asal tak ada waw lah. Ilmi usulindin. Ilma usulindin. Ada. Ada. Orang panggil banyak ni. Ilmu usuluddin. Ada panggil. Ilmul asas pun panggil. Ilmul aqaid pun panggil. Ke apa lagi? Ilmu apa lagi? Ilmul kalam pun ada panggil. Ilmul asas pun ada panggil. Ilmul fikhil akbar pun ada panggil. 2, 3, 4, 5 ni juga nama dia. Jadi sesuailah dengan nama dia tu banyak oleh kerana besar sangat. Besar sangat. La tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah. Malaikatnya kemudian daripada kenal dulu ma'bud. Yani huwallah. Maka ilmu yang nak mengenalkan ma'bud ni ke apa? Ialah ilmu tauhid. Orang panggil. Ilmul usuliddin. Orang panggil nak mengenalkan Allah. Tak apa lah. Itu beda je. Ya cara nak letak nama dia pun ya munasabah juga. Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu letak namanya Ilmil Fikhil Akbar. Sebuah kitab hadiah karyanya Ilmu Fiqh Akbar. Fiqh yang paling besar kan. Jadi hal kita nak mengaji babu salah, babu zakah, babul wuduk dan sebagainya, babul haji, babul umrah. Itu orang panggil fiqh yang asghar. Fiqh yang besar sekali ni dia, ilmu usuliddin. Ha tu dia. Sebab itulah. tu dia. Sebab itulah. Ha, maknanya hak imam, hak imam Hanifah bubuh tu dia panggil fiqh akbar. Ha tu bila. Ilmul fiqhil akbar. Ilmu fiqh yang besar. Mana ilmu tauhid? Ha, dia deh. Ha, baik. Ha, sudah. Klik sini pula kata dia. Ha, kita berhenti sekat tu gitu deh. Oh. Bermula permulaan dan humi. Kita panggil humi, tulisannya umi. Ada kita tukar tak? Ha. Humi dengan umi. Sini panggil apa tak ni? Umi ke humi? Dengan ho dah. Ha. Kita panggil humi, tak apalah. Orang panggil bahasa. Ada kalanya humi dengan ho. Humi. Ada kalanya umi. Ha, dia. Umi, putus lagu ni ke? Umi. Ha, tu wa tak ada. Umi, mana ibu aku. Ada pun humi atau asas. Ha, dia. Ni Arab. Humi ni Melayu. Arab kata asas. Ha, tu Arab. Dia capu-capu gitu. Supaya nak bagi kita mudah faham. Arab gantik, capu gantik. Ayah ni deh. Arab gantik, Jawa gantik, Jawi gantik. Ha, tak apa. Itu dia. Kata dia humi bagi segala perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallah tu. Sebagian tuntut yang putus yang dinamakan dengan dia, yang dinamakan dia akan tuntut
dinamo dengan fardu ain, dengan fardhi ain. Baca fardhi sebab ada ada dengan. Iyalah apa perkara yang ditutup, yakni oleh syarak, oleh syarak. Siapa syarak? Allah. Yang ditutup oleh Allah tu apa? Ialah hak mula-mula sekalinya mengenal ia akan Allah. Ha, lepas tu lepas cara nak kenal Tuhan tu pula. Ha, tu dia. Kalau kita nak mengaji ayat Quran, mana dalil hak kata mula-mula sekali kena mengenal Allah? Kalau orang suruh kita ambil di Quran, nak ambil betul mana ayat ni? Dalam Quran sebuah kita ambil di alif lam mim ke, ambil di ayat Fatihah ke, siapa di minal jinnati wan nas, nak ambil hak mula-mula sekali. Mana ayat hak katanya wajib kenal Allah mula-mula sekali? Ha, nak ambil ayat mana tak bila? Kalau orang tanya kita, belalah kita buat soalan cara kita. Hei, awaluddin, hak tu orang kata, hak tu hak ulama-ulama dok kata, hak hak dalam Quran selalu. Ha, kul huwallah. Kul huwallah ahad. Alif lam mim. Ya ayyuhal muzammil. Ha, tu dah ayat turun awal tak awal tu. Ini ayat hak mengenai kata wajib kenal Allah mula sekali. Ha, tak ada nak ambil terima dah. Ha, serah terima pula eh. Cuba-cuba terima gagal-gagal tengok nak temu tak. Tak ada. Ha, senil eh. Ha, hak tu senil terima tak ada. Ayah yang cuba koset-koset tengok. Kul huwallah. Ha, kul huwallah. Ayah yang kata kul huwallahu ahad. Tu ayat hak kata wajib kenal Allah mula-mula sekali gitu. Hak tu dah ayat tu hasa. Ha, tu hasa. Hak wajib mengenal Allah. Ha, tak ana nak ayat juga dia. Padahal kita dah mengaji lama dah. Kita dah mengaji lama dah. Pahal orang tanya cenduk nak ayat tak boleh cenduk. La ilaha illallah. Ha, ya ayah ini gagal dia. La ilaha illallah. Dole ayat mana ayah? Kedole kusai, terlebar apa? Puak terlebar bila nak berzikir kata ni. Afdhalul zikri la ilaha illallah. Ha tu dia. Kena dah ayah ni tu. Kena dah tu. Ha, sebab bila kita mengaji dalam bab fiqh pun ia wa'ari ayat itulah. Kalau kita ni wa'ari ke tak? Ha, cuma ayah dia tak anda nak pergi ambil lah surah mana tu. Kena dah ayah dia tak? Fa'lam. Ha tu, dia kera ayat tu. Annahu la ilaha illallah. Ah, tu dalam Quran tu. Tu dia fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Ha, dalam surah gapo dah? Surah gapo eh? Amin. Ha, tu dia. Surah gapo ya hein? Ya hein, tawiyahnya tu pun tak apalah. Tanya surah pula dah. Ha, jawabnya surah Muhammad ayat 19. Ha, tanda boleh tak bila ada? Surah Muhammad ayat 19. Jadi Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Barulah wastaghfir li dzambika. Gapo tu tak imej dia? Wastaghfir isyarat kepada amal fiqh. Adapun hak mula-mula sekali i'lam yakin olehmu akan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkannya Allah.
Al-ma'bud bihaqin huwallah. Itu hak mula-mula sekali. Adapun wastaghfir li zambika, isyarat kepada amal. Di sinilah ulama yang ambil Imam Bukhari. Imam Bukhari. Dia sebut lagi kitab dia, babul amal qablal qawli wal amal. Babul ilmi, hai silap. Qablal qawli wal amal. Imam Bukhari sebut lagi kitab dia. Babul ilmi qablal qawli wal amal. Tabillah. Bab ilmu, pada menyatakan ilmu sebelum daripada qaul. Ayah hen. Belum pada kita nak qaul, gapo qaul? Nak cakap. Wal amal, nak buat. Sebelum pada nak buat, ilmu dulu. Sebelum pada nak berkudak bucak, ilmu dulu. Kena ilmu dulu pada qaul. Ilmu dulu pada amal. Dengan Imam Bukhari buat lagi tak dia. Babul ilmi qablal qawli wal amal. Jangan al-qawlu. Itu dia. Al-qawlu dulu. Al-amal dulu. Baru ilmi. Itu salah. Kena ilmu dulu. Barulah al-qawli. Ilmu dulu. Barulah al-amal. Gitu aja deh. Kena ilmu dululah. Jangan amal dulu. Lepas tu banyak ada yang duduk tanya-tanya ayat-ayat. Tanya-tanya-tanya. Tanya yang buat dah. Eh, pahlana ni bapa? Tanya yang buat dah. Pahlana? Ha, tak boleh. Apa buat dah? Ya, Tekmi. Tekmi biasa kita tanya Tekmi lepas dah buat dah. Ha, ambo gada rumah. Sudah gada rumah, ambo sewa kelih. Lahana, eh? Dia tanya yang dia buat dah. Orang tanya dulu, baru buat. Dia buat dulu, lepas tu baru tanya. Boleh tak, Tekmi? Gada rumah, sewa kelih. Terus kita nak penyewa ni. Kalau sewa duit tak boleh. Sewa duit tak boleh. Demo nak guna duit kita boleh 100 ribu. Sewa 2 ribu sebulan. Harai hak tu. Riba hak tu. Gini ya, sewa rumah. Ha? Ha, sewa rumah. Maknanya rumah kita sewa demo. Lepas kita. Rumah kita gadang demo. Lepas kita sewa kelih. Boleh tak ya? Orang dia buat kerja tu. Orang dia buat belakang tu. Tak boleh. Ah. Ha? Kalau gada tak leh. Gada tak leh. Kalau tak gada tak apa. Ah, ya ya ya. Itu pusing dia. Kalau tak gada tak apa. Kalau gada tak leh. Kena je jawab tu kena tu. Kena tu. Kena ya kena. Termasuk dia ni. Muka kena, termasuk dia kena. Ah, tu dia. Hanya tak leh gada sewa kelik ya tak leh. Tapi orang dia buat saja lalu dah. Orang dah buat saja. Sebab orang dia tanya saya ni. Dia dia ni boleh tanya. Orang tanya dengan lain pula. Nak tu tak boleh. Tu kita kerak buat sin-sin buat dah. Dia mau lain pula. Tanya, gege gepo. Tapi dia mau buat dulu. Dia mau orang tanya. Lepas tu boleh tak apa-apa. Saya kata hak ni tak orang tak buat kerja ke ni. Faham mau buat dah ni. Jadi ada. Ada buat dah boleh. Bukan mana gitu. Ha, tapi Imam Bukhari wa babul ilmi qablal qawli wal amal. Sebelum daripada nak qawli, sebelum pada nak amal, barulah dia panggil kena ilmu dulu. Bukan amal dulu, bukan qawli dulu. Ha, ya ya. Ha, hati tempat duk bergadah tu, tempat duk bergabung duk bergadah. Sedia deh. Kalau bukan gadah tak apa. Ya ya tak apa lu bukan gadah. Lepas kalau buka gadang lagi mana ayah? Jual demo. Lepas tu sewa kelek boleh lah. Ya ayah ni biasa buat ke lagi mana tak tahu lah. Jual demo tak sewa kelek boleh lah. Ya ayah ni jual rumah kita jual. Jual murah-murah. Ya ayah tu mari kalau 100 mari dua tak mau. Jual 100. Lepas kita sewa kelek boleh lah. Buka gadai. Sewa kelek yang kita jual. Tak apa selalu lah. Dia tukar bak je. Bak jual. Baik. Bak gada. Roh ni. Tukar bak boleh selalu dah. Ha 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 ha. Jadi ada.
Ah, sudah deh. Jawab gitu deh, Mia deh. Kalau dia tanya kita, jawab gitulah. Ah, jadi kita waktu bek tu gini ya itu. Sebab demo nak tanya demo buat dah. Baru tanya kita boleh ke tak boleh. Ha tu hak tepat masalah. Ha kalau tanya dulu kita royak tak apa, tanya dulu, tanya ha boleh. Ha, buat tak boleh, orang okay, tak buat. Tu dia. Kalau jual dulu tak apa. Eh kalau heboh tak apa ya heboh, heboh lagi, heboh lagi tak apa. Kita heboh rumah kita. Demo pasal kita sewa kelik boleh. Dia bukan bab ganda, bab heboh. Tapi cukup syarat heboh lah. Ada dengan kobak, ikbak, syarat, lapar ke apa. Hukum dia, pak boleh gepak ke arah tu. Itu buat saya dah. Eh? Gana? Ha? Bu- ha? Ha? Heboh rumah dia. Pak kita sewa kelik. Eh? Heboh hasil lah. Ha ni heboh hasil lah. Bukan heboh rumah. Ha tu jadi menyelah sikit tu. Ha tu menyelah sikit aja tu. Menyelah gelah timbul gitu ya. Jadi susuk pala tu nampak ekor. Ha jadi tak nampak. Nampak jadi tak semua juga tu. Ha jadi nampak ekor. Pala menyelah tu. Ekor. Orang cari temu juga aja tu. Kena buat beg hak kita royak tu. Jual ataupun heboh. Heboh betul lah. Lepas kalau pergi mati lek ni. Ha, tak ada apa dah. Kalau pergi mati balik ni. Balik ni orang menerima heboh dia panggilnya. Ha, jadi hak dia. Rumah dah dia. Bukan hak kita ada. Rumah dia. Saku anak dia dah. Lagu mana? Ha? 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 Beli kelek? Boleh kelek? Boleh dah? Boleh ke dah? Kita jual dia dah. Lepas tu berlama kita semula. Ya, Mia deh. Kita rasa ada duit kita nak beli kelik. Boleh ke dah? Kalau tanya boleh ke dah tu boleh. Ha? Boleh. Moga hak dia lepas kita beli kelik. Boleh ke dah? Boleh. Kalau tanya nyok tu. Lepas tu ada soal lagi. Boleh ke dah? Boleh. Ha, boleh. Lepas tu, dia soal lagi dia minta. Boleh, tapi tak baik. Ya, tapi. Tapi tak baik. Aku mana tak baik pula dah. Ya, hak kita jual dia dah. Jadi milik dia. Lepas kita beli kelik. Tak baik. Bukan mana berdosa tu dah. Tak baik. Tak boleh. Dalil kata tak molehnya. Saya nak Umar, dia jual kuda dia. Saya nak Umar. Dia jual kuda dia ke satu orang. Orang yang dia beli kuda dia. Dia pergi Fero, tak suka dia Fero. Dia pergi royak ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nak beli kelik kuda saya. Saya tengok. Kuda saya duduk dengan saya, tak apa gemuk semua dengan saya ni. Jual ke demo tu belah, tak suka saya belah. Pas saya nak beli kelik ya Rasulullah. Lah no. Nabi kata tak sah lah. Ha, situ tak sah lah. Jadi ulama ambil betul tak sah lah tu lah. Maknanya tak baik. Boleh ke tak? Boleh. Sebab apa boleh? Sebab Nabi tak ada lari putus. Kalau Nabi lari putus, tak boleh. Cuma Nabi kata gini. Yang ambil kelik bagi hak kita heboh kok orang. Maka ulama kata pada makna heboh jual. Kita heboh kita email dia. Pasti kita ambil kelik. Supo anjing mutah. Gilak kelik. Supo je dengan jual tak ni. Medeme. Wei de email dia. Wadokang dua kilo medeme. Medah on wadokang ha me. Heboh kita email. Pasti kita minta nak makan kelik. Email tak makan. Kita makan kelik tu supaya jilat mutah. Jadi ya, supaya jilat mutah. Supaya anjing mutah jilat kelik. Al-a'idu fi hibatihi. Mana kita mengkembalikan pada heboh. Mengkembali pada heboh. Apa kembali? Make kelik. Jadi ya. Ha. Selalu kan? Selalu kan?
Ha? Ha? Boleh. Boleh. Dia tak dia ambil selalu. Dia ambil selalu dah. Umah kita jual dia. Ha, dia jual murah tak ada demo kita. Ambil selalu. Ambil selalu dah murah. Tak apa. Eh, benda 300 jual 100. Sah. Benda 3 jual 4. Sah. Nyakit di suku dia panggil sah. Sah. Nyakit di suku. Dia kira suku ada. Kalau berdosa pun berdosa lah. Kalau makruh pun makruh lah. Pasal sah. Sah. Benda 20 jual 200. Sah. Syarat tak ada tahdid bab labu. Ha, ada dia. Maka nak jelas hati dia tanya tadi dak? Maknanya heboh tu kita wik dia dah. Pas kita makan kelik tu supa anjing mutah jilat kelik. Omong ni bani supa anjing nah. Kalau supa kucing enggak dah. Ha? Supa anjing mutah jilat kelik. Ha, tu orang tua tu buruk siku. Tapi mik mana buruk siku? Dia tanya banyak orang dah, royak tak boleh, buruk siku. Haa, tu, kok mana ya dia? Buruk siku orang ambil kelek. Kalau we demo dah, pas kita ambil kelek, buruk siku. Haa, nak royak kata, tak comel, tak comel. Haa, tu dia dah. Ayah hai wari nasi kerabu, ayah hai makan kelek. Boleh tak? Ayah hai kita roh kita, buat nasi kerabu. Pasal ayah hai makan kelek, boleh tak? Boleh eh, makan habis nyak saya. Dia pergi si kabu itu, makan perak. Mula-mula lagu ni ayah dia. Ayah dia pergi nasi kabu dia. Kalau nak makan, ayah dia nak makan dia kena jek suku. Kalau ni kita nak makan. Hak tu week kita. Pada week kita, semua kita terima. Lepas tu kita waktu baik ayah dia makan pula. Kurang molek je. Fair tak. Kita nak pergi tengok orang sakit, kita beli si kabu 3 buku. Hak kita nak makan tu kita tak suku. Hak ni hak kita nak makan. Hak ni make demo lah. We demo makan. Jangan kita makan hak tu. Kalau kita makan serupa dengan yang tadi, apa tadi. Hak kena dah tu kenyir dah lah. Hak lagi akal. Hak kena dah nak gano lagi dah. Ha? Ha. Boleh. Tak molek. Tak baik. Bukan berdosa. Nak jual. Ha, supa je. Kita nak jual. Ha? Ha, kita beli. Tak baik juga. Hei, ya kita nak jual sampai beli boleh tu. Jadi nak beli, kita tak ambuh jual. Nak buat apa boleh. Jadi jual. Eh, saya jual. Mek, ambil kita wi. Supa je. Tak baik tu arti bukan berdosa. Kalau berdosa, arti boleh. Haa, itu dia ni. Bih, kat tu. Haa, sudah. Haa, tengok lain perak. Oh, dia. Ya? Gada. Apa tu? Haa? Ya, tak boleh. Tak boleh. Hak lagu tu tak boleh. Hak temen. Hak saat ni dah. Ha? Temen tu berjelah lagi. Berjelah lagi. Gadai rumah. Ha, dia kata. Gadai rumah. Dia tak panggil gadai kalau jual. Dia gadai-gadai ni maknanya butek. Butek. Tu panggil gadai. Kita butek duit temen 200 ribu. Lepas tu email tu, babo nak bayar bila? Lepas boh. Apa kalau tak boh? Ah, kita kena dah ni. Dia mahu butir duit sikit lah. Dia mahu tu nak bayar. Lepas tu dia mahu tu bayar lepas raya babo. Lepas raya. Haa, kita pun tak apalah lepas raya. Moga dah sebulan dah. Belum poso. Lepas tu lepas raya. Dia butir duit. Banyak-banyak kot kali. Lepas tu email, lepas raya mana? Dia ada royak lepas raya mana. Kita dah pergi kata poso. Lepas tu raya. Lepas raya tu. Tak kali. Lepas raya tak ada apa yang ni pula. Lepas kita nak murid salih lah dia. Dia tak lepas raya. Raya
kaya mana ya ada royak apa saya? Bos sewa lagu tu lah esok lepas raya deh. Ha tu je. Pas kita nak minta, ha dia kata lepas raya. Bo lepas raya tu kita dah nanti dengar kata dia. Ada mari we dia. Dia terlepas raya. Lepas raya haji pula, dak juga. Lepas raya puasa salat apa? Baru dia bayar. Ha tu dia. Kena dia ke kena kita tak tahulah. Tapi kena dah lah tu. Ha baik. Kalau gitu Hang Taimin kata gadah. Gadah yang kena butir dulu. Kalau pergi gadah tak butir, tak sah. Gadah aje so, ha tak sah. Mana Hang Taimin butir duit 200,000, pas kita butir. Pas bayar bila? Pas raya. Kalau tak bayar, ah tak bayar tak apa nu. Kebun kita ada Hang Taimin pergi tu. Wih, dia pergi puluh rah. Kebun kita bukan 200. 200 pada kayu getah. 200,000 tu. Kebun tu ada banyak ratus. Kalau tebal getah. Buat tanah bitu. 2 juta. Tapi kita nak pakai 200 je. Ambil ke dia. Mana kebun kita, kita wui kata email tu. Wui bukan wui hebah tu. Gadah. Gadah. Mana tak email beri butir kepada kita 200,000. Kita butir lah. Lepas tu kita ambil kebun kita hak 210 ra tu. Aku gadalah kebun ni kepada imam, kepada Tok Imi dengan utang dia di atas aku 200,000. Tok Imi pergilah. Tok Imi kata kena. Aku pergi gadalah. Tok Imi, kita yang menggadai, Tok Imi juga pergi gadah. Tok Imi kata kena, aku pergi gadalah. Tu Tok Imi kata. Lepas Tok Imi nak ngotong boleh dah lah. Tak ya yang kena royak we molek ya orang tak pergi nak motor ke rupuh ah tak ada izin lagi dah tak boleh makan oh jadi tak imin nak motor tak boleh ayah hang tak we motor tak boleh ah tu baik boleh 10 ping sehari tu boleh berdoa lah getah tengah duk ubik getah nak habis tapel tak imin nak motor tak boleh sebab getah kita. Tak mahu pergi saja ya, pergi saja jangan motong. Lepas tu kita pula lah kita tak mahu hey. Luar kedok pagi-pagi ya, luar kedok. Luar motong, motong dengan mama rumah motong. Baru boleh motong. Motong tu bagi tiga lah tak mahu di segi kita ruang. Sebab kita tuai getah. Haa, Tok Imin kata tambah bagi dua, bagi tiga, so kita, dua dia, tambah nak dua dia, so kita. Kalau lagu tu tak boleh, mahu tak jam. Tak boleh mahu tanya. Tok Imin kata nak dua dia, segiye kita, dua kata Imin. Haa, tu kita tak jam. Haa, dah tak jam, tak boleh mahu tanya. Getah kita. Ada tak kedua lagu tu? Tak ada. Oleh-oleh orang buatnya motong dah. Motong lah. Tok Imin pun motong pagi petang. Walaupun nak widang dengan 200,000. Ha orang tanya kan, mari nak ambil. Mari lah getah tu. Motong. Ha motong. Ha dah muka 200 ya ambil. Oh bayar kedak tak tahu lah tu nak pergi padai. Malaysia motong. Kalau dia motong ngakit malai. Nak widang. Ha, ni buka jalan atas soal lagi. Ha, ni berdosa sungguh dia main. Orang dia buat kerja dah berdosa. Sebab apa? Dia pergi buat lebih kek pada kita benar. Lepas tuai benar tak? Tuai tak jam lagu tu. Pagi petai tuai tak jam. Motong biasa pagi petai tak jam. Mampu hari tu hari. Tak ada kira dah apa pergi kadang. Itu berdosa besar. Kalau iktikad halal tu, ha siap dia ni. Ni ulama jaga dah. Ulama jaga dah. Supo ya mutu kereta misalnya kebunnya mudah dia makan ke apa. Kereta naik. Ha. Dapat dia pergi gada. Naik ha. Gurih habis. Ha dak mutu pergi gada. Ha, hai. Uyo dia punya pula. Ha tu suara dah.
We orang penyian ni tak leh mutu gadang. Sebab dia bukan hak kita hak demo. Ah sudah kerja juga aja saya. Bos saya deh. Ah. Ah tu deh meh tu. Eh? Lagu mana? Ha? 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 Tu kata lah. Ya ia boleh sebab izin tu. Jangan pergi kata boleh sebab gadah hak tu jadi jadi benda haluh tentu bila haluh. Bukan boleh sebab gadah, boleh sebab izin. Boleh sebab izin. Ha? Supaya kebun nak mutu supaya. Ha boleh. Sebab izin tu ya bolehnya. Pak izin sana itu izin ada terhad tu. Mutu kita ni naik tu naik sekat demo sore aja. Demo nak buat muak tak tu kalau kawin tak jang juga. Mutu baru tak lepas sore lagi mutu pak kita sutuk duit ah. Ha, pak kita pergi muak isteri kita berdosa. Sebab dia benar sore sekat demo sore ajalah. Pak kita muak anak, isteri muak tak mutu tu. Dosa juga demo. Ah, ha, lepas tu lagu mana mutu dia nak muak-muak dalam sekodar tu lah, sekodar dekat boleh muak tu lah. Ha, 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 tak apa juga kita cerak. Kalau tu yang mati kita sekat dia mau sore je. Ha tu tak boleh buat. Orang luar tak boleh. Ha, tu dia. Tak kau buat gadah pun tak. Kau dia. Ha, habis boleh bodah. Ya. Eh? Ha, ha lagu tu ayah tu. Lagi, nak lagi. Ha, nak lagi boleh. Ha. Gadah buruk. Ya, gadah buruk ke sewa. Ya kena sewa buruk. Ya kalau ambil manfaat, ya panggil, ya panggil sewa. Sewa lemu. Muak barang. Sewa kereta, muak barang. Tapi tu gadah kereta nak muak barang tak boleh. Gadah pergi saja, you kena sewa baru boleh muak. Ijarah sewa kereta. Kalau kita sewa dekat Phuket dah. Sewa dah naik gi. Ha tu sewa. Sewa beruk naiknya. Sewa kuda untuk naik. Ha tak apa. Bukan gadah. Kalau gadah tak boleh naik. Gadah beruk. Pergi beruk je. Buat naiknya. Ha tak boleh. Eh. Ha, kalau tuan kata, eh, beruk duduk saja kalau mau luar-luar, boleh. Ha, tak apa. Apa pemutu? Ha, ha, boleh. Gadah benatai, boleh. Ya, boleh sebab izin. Ha, tu tak bila dia. Boleh sebab izin. Tak izin, maka tak boleh. Ha, bercerak mulai ayah dia. Eh, orang kita nak buat gadah. Semua mau gadah, gadah, gadah. Dia setara mana lah tu kadar dia tu. Hmm, tu dia. Hmm, tu dia. Gan tak boleh. Supa eh. Gadar mah, gadar apa tak boleh. Hak dia mau gadar mah kau topek dia maka hak nung, maka dok biar nung. Hak tu dua kali tak boleh. Haa, gadar mah ke topek eh. Ya kit roilak ada hak tu. Ah, berapa royalah hang hok cik kata lagi. Ada ya taruh tapi ya nu. Ah, tu dia. Nu, dia panggil dia royalah berapa? Miknya ana ni, mah berapa? Ah, tapi orang dia buat amal lagu ni kalau orang Islam lah. Ya muka nak jadi hitam. Bos Fati tengok. Nak jadi hitam sebab dia panggil ji gapo? Benda haram jadi hitam di muka. Ha tu dia. Itu kena jaga tu. Ha tu dia lagu tu dah deh. Ha bercerak molek bedi ni patu kita buat amal lah bercerak molek. Hmm. Eh? Hmm tu dia. Habis. Ha tu dia. Isa masuk ke apa tu bila? Ah, bisa apa tu just tengok. Ha, malam ni kita mula, tak ada mula lagi.
Ya, tak ada mula lagi. Mula malam ni ambil barakat dengan malam khumi. Ambil berkat malam khumi. Ha, dia deh. Kena. Ha, ada ingat gitulah. Ha, ingat gitulah. Ambil berkat malam khumi maknanya tak ada mula lagi lah. Mula malam ni. Ha, tu dia deh. Jadi maknanya malam ni kita pergi di Bagada. Padahal nak kecil bak lain. Itu dia. Ha, bubogilah. Ha, bubogilah. Dia. Ya bahasa dia orang okay. Kelik sana ni ya sembuh hidung bahasa dia leh. Sembuh hidung para tekak ke apa tu. Ha, tu dia. Habis kita ambil sebagi lagi. Ialah mengenal ia akan Allah dan Rasulnya. Mengenal tu bahasa kita panggil kita mengenal ia akan Allah. Ini hak wajib mula-mula sekali. Kalau kita kata gini pun tak apa, kenal Allah. Wajib mula-mulanya kenal Allah. Sebab Allah tu siapa? Rabb. Tuwe yang mengadakan. Tuwe yang mengadakan. Itu Rabb. Sebab ia kena kenal Tuwe. Dia ia dua itu tak betul. Alamuz zarri tu dia tanya. Alastu bi rabbikum. So, tepat orang soal. Yang keduanya masuk dalam alam barzah. Man rabbuka. Hak-hak nu alastu bi rabbiku. Rabbi, siapa tuan? Adakah aku ni tuan kamu? Ada. Sambil kena kenal Allah tu. Sebab kena kenal tuan tu. Sebab dia mula dengan hak tu. Itu dia. Lepas tu mari tanya lagi kubur pula. Rabb man rabbuka. Ya. Orang yang mati dah kena soal. Siapa yang tak kena soal? Ia yang tak kena soal. Tak ada orang. Kena soal belaka. Sikit sebanyak. Sikit sebanyak kena soal belaka. Malaikat puah nu puah lebih. Anbiya mursalun. Ha, orang itu tak kena soal. Yang keduanya setengah kata syuhadat tak kena soal. Kata setengah kena soal juga. Cumanya soal yang tak berat supaya ramai lah. Kalau tak soal langsung tak serenak juga. Tapi supaya mari di rumah senyap . Mari dana lagi. Mari di rumah. Oh gitu. Lepas tu mari dana lagi. Mari di rumah. Lepas tu apa kerja ni? Ada hajat sikit lebih kurang. Oh ada. Serenak kata. Cuba orang mari di rumah. Kita ada dia serenak je. Semula tak sampai mungkin dah. Soal juga mari dana. Mari rumah. Sore aja. Mari sore aja. Hujan dah kat rumah dah. Nak hujan dah sana. Ataupun hujan. Sekat tu pergi. Serat sampai sini. Oh gitu. Itu dia. Mana soal lagu tu dia. Soal. Orang panggil apa? Soal nak mesenokkan. Juga hipik kubur. Hipik kena semua. Orang mati semua kena hipik. Tapi hipik dia bagi dua pula. Hipik serenak, hipik azab. Lagu mana itu Baba saya hipik serenak? Hipik kubur hak serenak lagu mana? Kenapa ya? Ayah yang dia pusing kat tu semata. Dia kata, serupa dengan hipik isteri kita je. Nampak juga. Nampak juga. Serupa kita hipik isteri kita dah. Happy dengan isteri dah. Itu hak serenak. Hipik juga dia panggil. Hipik kayu. Dia panggil tindih kayu. Habis dengan tu. Kepik wik. Hipik kayu. Hipik juga. Itu dia. Mana orang hipik di kubur ni kena kedua. Hipik lagu tu pun ada. Hipik semacam hipik isteri dengan suami pun ada. Hipik semacam anak dengan mak pun ada. tu dia. Tak apa. Kita nak pergi lepas nyakit hak hipik hak nung. Hipik ni lah tak apa. Lepas. Orang mati hari malam, hari atau malam lepas. Lepas hak berat. Ulama takdir pula situ. Lepas tu hak berat apa saya. Tinggal hak ringan-ringan.
Soal. Hipik. Tapi hipik pula. Hipik lagu mana? Soal lagu mana? Cuba soal Hassan ni. Soal serenak tu. Tak apa. Soal serenak lagi. Dua hari tak apa. Tapi dia tanya 7 hari. 7 hari di soal. Sebab dalam masa 7 hari itulah mayat suka ahli dia buat makan wik dia. Buat makan hadiah pahala. Buat makan hadiah pahala. Dalam masa 7 hari. Tengok-tengok. 7 hari. Besar tak apa. Besar tak apa. Kalau aku mati. Kalau ayah mati. Kita pok dia. Buatlah kebaikan dengan cara beri makan ke orang. Tak beri makan ke rumah tak apa. Beri makan ke orang. Tak jamu di rumah tak apa. Jamu di mana-mana. Di kau datang. Nibung tak apa. Niat pahala siapa pada mula. Bukan nanti buat di rumah. Eh? Jangan wis mabung dengan anak yatim lah. Boleh lepas dengan anak yatim lah. Tu. Ha, ya situ kena halusi dia meh. Tak meh kena caralah nak tak bila tak gapo tu. Ha, ya kalau kita tahu ya apa kita? Kalau kita tahu kan. Ambil hak mula pas dia ya tak tahu dia sampai dia tu. Kita hak tahu ni pula tak royak bih ponok wak pas kita. Jadi 2 kali ya kena royak dia tak meh. Sebab golek dia panggil adat resam. Beribut tempat kita bila mati tegak pakai buat makan, pakai ambil hak mulah tu lah. Pada hari ada anak yatim, 2 orang. Salah betul tak royak tu? Makan lagi pula. 2 kali salah. Kalau dia royak, kita tak pergi. Jadi orang panggil. Ya. Dia kena royak dulu. Kalau kita tak pergi selalu, dia panggil salah habah oleh dia. Kadang dia suka je hak pun ada. Gitu pun ada, gini pun ada. Kena royak dia dulu. Royak molek dia, gini. Dia tak dengar juga kita royak. Barulah boleh kita tak pergi. Dengar lagu tu dulu. Demi gitulah, mana asal. Kau ni semua lah, orang dah dengar rumah pun serupa lah. Kalau seorang kematian ke apa saat ni tu, kena lagu tu lah. Kena jangan ada hak sabit dengan anak yatim. Kita sendiri pun lagu tu juga. Supaya orang buat benda tu lah. Panggil kita pergi baca dia. Zakat tak keluar lagi. Lepas kita orang tu lebah tanya dah tak ambil. Orang buat benda boleh 4-500 kata. Dia wajib zakat 4-50. Baba. lepas ngorek malam ni. Dia makan nasi rumah. Buat apa weh? Tu padi baru. Mula padi baru. Zakat dia keluar lagi dia. Kita tanya dah tak bila. Kalau dia tanya tak bila. Kita tak tanya dah. Lepas kita pergi tak? Pergi. Pagi pergi makan ke pergi saja? Makan. Buat kelip pula dah. Kita ni. Lepas kalau kita tahu kata dia tak keluar zakat lagi kita pergi makan. Salah dah kita. Dia kena keluar dulu. 50 kata tu. Irit dulu. Tak pas belah dulu. Baru tinggal waktu irit waktu pula. Barulah. Padah orang mari makan. Nasib baru. Supaya ya. Awak makan duit tu, duit hak zakat. Jadi hak terluah sikit tu. Dia jadi hak lain. Hak luar dia hingga sikit tak itu. Lebih kurang tapi orang panggil luah ni pada hak ni. Pada hak zakat padi. Sebab dah hak luah duit lagi pada hak ni. Orang hak tahu. Bukan tak imeh. Sore tak. Mana orang hak tahu. Orang hak tahu ya. Letih kat imeh dia. Tak apa kita royak modal. Ya pun terima kasih kita. Mujur lah. Bila royak mujur tak imeh royak. Tak itu polong oleh. Itu dia. lah gitu. Malam ni pada dah. Pada habis kat tu dah. Mengenal Allah.
dan dikehendaki dengan mengenal itu. Baik kata. Ya, tak ada mula lagi lah. Ha, orang ada dengan rumah pun pakai royak malam ni lah. Maknanya tak ada mula lagi, baru mula malam ni. Kita ada penting juga nak ambil barakat. Ha, dengan apa? Dengan malam khumis. Ha, ambil. Ya. Ha, ada. Ha, ya. Ya, ya siapa? 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 Siapa tak sungguh tu siapa malam Jumaat tu? Boh kapal jak turun di Suwana Pum tu, kita buka telefon kita. Tu ada tak kapal lagi. Orang telefon dah. Itu mula nak mula bila ni? Ha. Orang kata saya dah tak kapal lagi. Oh, amat ke kelik dah. Oh. Dah tak kapal lagi. Orang ada nak tu nak dah. Kata saya dah tak kapal lagi. Tak ada turun lagi ni. Oh, pintu ada buka lagi. Oh, pergi kita buka telefon dulu. Ha, dia. Maknanya orang hendak nak sungguh weh, nak sungguh. Bukan lolok dak ya itu ya, nak sungguh. Oh, ni bi tak tahu lah. Tu dia. Masya-Allah dia. Lepas tu naik kapal di Bakok. Siapa di Phuket. Tutup telefon lah. Buka apa? Tu pula dah lain pula. Nak mula bila ni? Oh, kata saya dah tak kapal lagi. Oh. Orang yang nak je ni. Orang tak ambuh, tak ambuh. Tanya khabar apa kena orang tak ambuh. Hei. Orang dia pun nak jadi lah. Hei, ya. Mula buya lah. Dia kata. Dia kata, mu ni. Dia mungkui dia. Kalau orang nak mengaji sore aja, bukit dua, bukit tiga, bukit empat. Sore aja. Mula mengajar sore ya. Ah, bukan nanti 100 orang. Sore ya orang nak mengaji dengan mu. Mungun haja. Tu je pasal. Ah, tapi lekat biak tu ayah tu. Orang ngaji sore ya. Pasal bukan sore dalam ni bukan sore ratu. Ah, dia. Ah, tak apalah. Terima kasih. Ah, terima kasih deh. Maknanya hok demo duk halu mari itulah. Tu dia deh. Masya-Allah. Ah, pas hari ni dah tahu. Hari ni tak tahu berapa, tak tahu. Ha, cukup lah. InsyaAllah kita mula lah. Ha, kita mula. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasy syaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanaka mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma ومن طاعتك ما تبلغنا به إياك لما تهون به علينا وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.